Kebahagiaan kembali dirasakan pasangan Adelia Wilhelmina dan Pasha yang kini tengah menanti sang calon bayi. Di usia 4 bulan setengah, Adel pun mendapat banyak perhatian dari sang suami. Lantas di kehamilan anak keempat, benarkah Pasha lah yang sering ngidam makan banyak hingga semakin buncit? Alhamdulillah, emang kan nggak pernah ditantahan kan, maksudnya nggak pernah direncanain juga, nggak pernah ditantahan juga. Ya pokoknya kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya kan udah banyak gitu loh. Ya alhamdulillah dikasih lagi dan alhamdulillah sih, ya mudah-mudahan sih ini ya, mudah-mudahan perempuan. Pasti yang pasti menyenangkan bisa dipercayakan lagi, dapat satu lagi baby ya. Tinggal kita jaga aja biar sehat gitu anak-anak. Iya, dia banyak makan. Makanya gendut kan? Orang bilang gendut padahal. Aku punya kecil. Padahal enggak sih. Nadal, nanti rencana mau di mana nih? Seperti biasa di rumah sakit yang sama, yang dulu, tiga anak yang dulu. Ya mudah-mudahan dilancarin. Insya Allah, ada harapan.